Ya, untuk video kali ini kita coba bikin apa ya, sedikit mendemokan sistem tabung lepas yang kita buat. Sebelumnya sempat bikin video tentang mekanisme tabung lepas, cuman pakai konsep paintball. Karena paintball itu memang sebenarnya bisa dilepas ya, bawaan orinya itu, karena di dalam itu ada pentilnya. Cuman kendalanya ketika dibuka, karena dratnya itu kasar, dibuka itu agak berat dibukanya. Jadi ya mau-mau kita rubah. Tadinya kita mau coba kayak model HW100, cuman model HW100 itu dia dratnya agak halus ya. Dia kalau salah di drat 1.0 ya kalau nggak salah dia itu. Atau ya itu pas saya nggak salah ya. Agak lupa-lupa ingat juga sih. Terus kita coba, kita sempat dapat pasien FWB, tabung FWB. Itu pas saya lihat, wah ini kayaknya lebih cocok ini untuk dipasangkan di bocap. Karena dratnya itu dia pakai drat M18 kali 1.5. Itu memang dratnya agak besar. Jadi menurut saya aman lah ya. Jadi ini yang kita buat untuk sistem tabung lepasnya. Ini dia drat M18, kemudian pakai bahan kuningan biar gak gampang apa ya, berubah ukuran ya, atau kemakan ya, lebih awet kalau pemakai kuningan. Sebenarnya bisa aja sih pakai stainless, cuman agak berat pengerjaannya. Jadi untuk ini saya putuskan pakai kuningan. Apa sih untungnya pakai sistem tabung lepas ini? Kalau buat yang pakai regul, sebenarnya regul itu harus istirahat ketika senapan tidak dipakai. Jadi tabungnya harus dilepas, jadi regulnya bisa beristirahat. Itu mengurangi kemungkinan metal fatigue pada di spring, dan ya oring-oringnya lebih awet lah. Jadi itu fungsi utamanya kalau senapan itu bisa pakai tabung lepas. Selebihnya ya enaknya ya bisa ganti-ganti tabung lah ketika regul. Jadi ya mau bawa 1 atau 2 tabung bebas lah sampai kenyang di gunung. Yep, ini sudah saya siapkan satu senapan. Ini senapan milik saya pribadi, pakaian saya pribadi. Cuma kebetulan ini ditaksir orang ya, yang monggo aja. Saya sih nggak menutup. Dengan sekretaris LW, dengan ya yang namanya rawatan pribadi saya itu nggak, bukan kaleng-kaleng yang pasti ya. Cuman dia minta tambahan untuk dipasangkan sistem tabung lepas karena dia pengen dibawa 2 tabung. Coba ya. Tarik dulu. Oke, boleh kita masuk. Dik, nanti boleh mampu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bukannya ringan. Sudah terbuka begini, kita tembakan supaya ruangan di sini anginnya kosong, itu terbuang ya. Jadi si orinya awet ya. Ini angin di ruangan palet ya. Oke, sudah habis. Kita ganti tabung yang lain. Oke. Tarik. Oke, sudah terisi. Andi, boleh makan lagi bentar nih. Oke. Semoga awet di pemilik yang baru. Ini jauh ini. Batam. Halo, apa kabar Batam? Tempat para selutan. Oke, kita lepas aja untuk perjalanan. Sip. Pakai aman, kosong. Oke, ini dia tabung lepas sudah jadi, kita langsung pasang di regulnya. Jadi sintet regulnya saya potong sedikit sampai tapi tetap di tahap aman ya dratnya ya. Potong sedikit, kita pasangkan adapter, kemudian kita buat seperti cewekannya FWB. Dan sudah oke. Okay. Ini akan langsung kita kirim ke Batam. Oke, okay, kita sudah video ini. Kalau kamu suka video ini silakan di like, komen, subscribe ya. Kalau subscribe itu gratis. Terima kasih.